Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa kembali dengan channel Bakti Alhamdi. Di sini saya sedikit akan mengeksplor jenis-jenis kayu. Mungkin tidak banyak, hanya 3 jenis saja yang coba saya eksplor di weekend ini. Oke, yuk kita coba shoot sedikit lebih dekat. Mungkin ada yang tahu ini jenis kayu apa? Ya, silakan ditebak-tebak dulu. Saya akan memutari kayu ini. Kira-kira adakah yang dapat menebak jenis kayu apakah ini dan dari manakah asalnya? Hop, ini ada petunjuk. Ini dia. Tapi sebentar saja, saya buremin. Hop, oke. Nah, ini kayu apa teman-teman? Bisa tolong ditebak. Oke. Time is over. Oke, saya kasih tahu aja. Ini adalah jenis kayu jati. Usianya pun sudah cukup tua. Tapi kalau kayunya masih utuh dan belum dipotong, ini biasanya bisa kita cek usianya sampai berapa tahun. Naruh lingkaran-lingkaran yang ada di sini. Ini berhubung sudah tercycle dengan terpotong, jadi nggak bisa dieksplor kayunya. Tahunnya berapa? Oke, ini jenis kayu jati nih pak. Nah, ini jenis kayu jati semuanya jati kayu. Ini asalnya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ketebalannya kurang lebih 5 cm, panjangnya sekitar 4 meter. Oke, lanjut ke tumpukan kayu yang berikutnya. Mungkin ada yang tahu ini rada kuning-kuning, ini jenis kayu apa. Saya dekatkan lagi untuk memperjelas. Nah, ini adalah jenis kayu marsawa atau biasa disebut orang dengan meranti KW. Dia lebih empuk, lebih pucat dibanding dengan kayu meranti. Nanti akan saya explore lagi kayu meranti itu seperti apa. Ini lebih enak di paku, lebih enak dalam proses pembuatan profil kayu, pintu, jendela, dan sebagainya. Dan teralah, ini adalah jenis kayu meranti, tepatnya yang paling atas. Tepatnya yang paling atas itu meranti. Nah, itu meranti. Meranti marsawa. Meranti marsawa. Nah, ini adalah jenis kayu marsawa yang sudah di open semua teman-teman ya. Kalau kita lihat kenapa dipasang ini, biasanya ini dipasang dalam proses mau di open gitu ya. Di open, jadi rongga-rongga ini bisa masuk udara panas seperti itu. Oke, mungkin ada yang sudah kenal semua, sudah jelas. Dan kita kembali ke masuk ke kayu meranti. Hore, ini adalah kayu merantinya teman-teman. Mungkin karena cahaya dari belakang saya lebih jelas. Biasa kalau kita lihat secara langsung dengan mata telanjang, ini adalah rada kemerah-merahan sebenarnya teman-teman. Kemerah-merahan warnanya. Nih, seperti ini. Ini kayu meranti. Meranti merah. Ini sepertinya kayunya berasal dari Balikpapan. Ini kayu meranti. Saya jelaskan lagi, kayu marsawa dan ini kayu jatinya. Oke, kayu jati, kayu marsawa dari Sumatera, kayu meranti dari Balikpapan, meranti merah dari Balikpapan, marsawa kuning atau putih dari Sumatera, kayu jati dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Oke teman-teman, cukup demikian vlog saya di YouTube ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Explore Kayu. Sampai berjumpa weekend. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.